Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa rujukna ilman nafi'a amin ya rabbil alamin. Qala al-musannifu wa syarihu wa al-muhsyir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharaini. Amin ya rabbil alamin. Fathul Karib juzuk 1 halaman 170. Kita ulang sedikit yang kemarin. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Wa qawlu sami'allahu liman hamidah. Dan hai'ah selanjutnya, qawlu kita atah kepada raf'ul yadaini di belakang. Di belakang wa hai'atus sholah. Bermula hai'ah sholah itu ada 15. Apa ia 15? Raf'ul yadaini pertama, mengangkat dua tangan ketika takbir. Nah, ini atah ke situ. Wa qawlu sami'allah, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kapan dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Hina yarfa'u ra'sahu. Ketika mengangkat ianya si musalli ra'sahu akan kepalanya minar ruku'i, diangkat dari ruku'. Ketika kita bangun dari ruku', kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Walau qala, dan jikalau berkata ianya si musalli, apa katanya? Man hamidallaha sami'alahu. Dia membalik. Tadi kan sami'allahu liman hamidah, sekarang dia membacanya terbalik. Walau qala, jikalau berkata ianya si musalli, man hamidallaha sami'alah, kafa, niscaya memadai ianya ucapan. Boleh juga man hamidallaha sami'alahu, boleh. Wa makna sami Allahu liman hamidah, taqabbalallahu minhu hamdahu wa jazahu alaihi. Dan bermula makna sami Allahu liman hamidah itu, taqabbalallahu, menerima oleh Allah, minhu, darinya si musalli, hamdahu, akan pujinya si musalli. Taqabbalallah, menerima oleh Allah, minhu, darinya seseorang, boleh juga. Seseorang maksudnya orang yang sholat, si musalli. Taqabbalallahu minhu, menerima oleh Allah, minhu, darinya si musalli, hamdahu, akan pujinya, pujinya si musalli. Wajazahu, membalas ianya Allah, hu, akannya si musalli, alaihi, di atasnya pujian. Itu makna sami Allah. Allah menerima pujian orang yang memujinya, dan Allah akan membalas. Itu yang kemarin. Sekarang lanjut. Wa qawlul musalli, rabbana lakal hamdu. Dan hai'ah salat selanjutnya yaitu qaulul musalli, ucapan si musalli. Qaulul musalli, perkataan si musalli, rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, lakal hamdu, bagimu itu segala puji. Ada 7 macam cara membaca doa yang tidal. Qauluhu rabbana lakal hamdu. Lihat di dalam, qauluhu rabbana lakal hamdu, oi. Atau rabbana walakal hamdu, pakai waw. Boleh. Bahkan itu yang lebih utama kata Imam Syafi'i. Rabbana walakal hamdu. Pertama, rabbana lakal hamdu. Au, atau yang kedua, rabbana walakal hamdu. Udah dua. Atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Oke, Allahumma. Udah tiga. Au, Allahumma rabbana walakal hamdu. Udah empat. Au, atau lakal hamdu rabbana. Udah lima. Au, alhamdu li rabbina. Enam. Tujuh. Au li rabbinal hamdu. Li rabbinal hamdu. Fasiyahu sab'un. Siyaru jamak dari siratun. Fasiyaru sab'un, maka lafat doa i'tidal itu ada 7. Nah, itu kita baca. Sunnah juga kita tambah rabbana lakal mil'us samawati wa mil'ul ardi kah? Wa mil umasyita min syai'in ba'du. Yang biasa kita baca itu udah lengkap. Nah,
Qaulul musalli kembali keluar. Qaulul musalli rabbana lakal hamdu. Bermula hai'ah salat selanjutnya itu qaulul musalli. Ucapan si musalli ya rabbana lakal hamdu. Kapan dia mengucapkan? Idzan tasaba qaiman. Idzan tasaba apabila telah tegak ianya si musalli. Hal keadaan si musalli itu qaiman yang berdiri. Idzan tasaba apabila tegak ianya nasab. Nasab kan tegak. Idzan tasaba apabila tegak ianya si musalli qaiman dalam keadaan berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Ketika kita sudah berdiri tegak baru membaca Rabbana walakal hamd. Wa tasbihu fi ruku'i. Orang ataf tasbihu masih ataf pada raf'ul yadaini di awal. Dan hai'ah solat selanjutnya at-tasbihu fir ruku'. Bertasbih dalam ruku'. Bertasbih dalam ruku'. Minimal tasbih satu kali. Minimal satu kali. Satu kali udah dapat sunnah. Nah, tasbih dalam ruku minimal sekali untuk dapat asal sunnah. Untuk sempurna wa adnal kamali fit tasbihi subhana rabbil azimi salasan. Wa adnal kamali dan bermula yang paling rendahnya sempurna. Adna paling rendah. Wa adnal kamal dan bermula yang paling rendahnya sempurna fit tasbihi dalam tasbih itu subhana rabbil azimi salasan. Itu membaca subhana rabbil azimi salasan tiga kali. Sekali udah dapat sunnah. Minimal sempurna tiga kali. Nah, tiga kali. Nah, itu. Kalau imam dilarang lebih dari tiga kali imam. Ini ceritanya kalau kita sholat sendiri. Atau untuk imam, imam yang jamaahnya khusus seperti di pondok. Jamaah khusus namanya jamaah mahsurin. Khusus dia datang memang mau ibadah. Enggak ada kesibukan lain kah? Boleh lebih dari 3 sampai 11 kali. Bahkan ada doa-doa lain. Nah, tapi kalau kita imam jamaahnya umum, ada jamaahnya ibu rumah tangga, ada yang ujara, pekerja, karyawan segala macam, 3 kali aja. Mereka sibuk, habis sholat banyak kerjaan. Kalau sendiri bebas. Nah itu. Bahkan sunnah kita tambah kalau sendiri ya. Ada doa tambahan. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Dari bawah halaman 170 baris kedua dari bawah. Kita tambah Allahumma laka raka'tu. Ya Allah bagimu aku rukuk. Wa bika amantu. Dengan engkau aku beriman. Wa laka aslamtu. Untukmu aku Islam. Khasha'alaka sam'i. Khasya'ah khusyuk untukmu. Sam'i oleh pendengaranku. Khasya'alaka. Ya kan? Khasya'alaka. Tunduk khusyuk. Khusyuk tunduk. Tunduk bagimu. Sam'i oleh pendengaranku. Wabasari oleh penglihatanku mata. Wabukhi oleh otakku. Wa'adumi oleh tulangku. Wa'asabi uratku. Wa'asyari rambutku, buluku. Wa'abasyari kulitku. Semua tunduk kepada Allah. Wa'amastaqallat bihi qadami. Dan bermula apapun. Istaqallat bihi. Gimana cara maknanya istaqallat?
wamastaqallat, dan bermula apapun yang menahan, istaqallat menahan, dan bermula apapun istaqallat yang menahan dengannya qadami oleh kakiku, itu lillahi rabbil alamin, untuk Allah semesta alam. Dan bermula apapun yang apa tadi ya, artikan istaqallat menahan, dan bermula apapun yang menahan dengannya oleh kakiku, itu untuk Allah. Maksudnya seluruh badanku yang ditahan oleh kakiku itu aku persembahkan semuanya tunduk kepada Allah. Nah, itu kita baca dalam ruku kalau kita salat sendiri atau imam yang makmumnya khusus tadi. Maksudnya dah. Wa adnal kamali, dan yang paling rendah sempurna fit tasbih dalam tasbih itu subhana rabbil azim 3 kali. Arti azim sempurna, subhana rabbia maha suci Tuhanku, al azim yang maha sempurna, agung, agung itu sempurna maknanya. Subhana rabbil azimi maha suci Tuhanku, Tuhanku yang mana? Al azimi yang maha sempurna. Azimi naik kepada rabbi. Nah, udah. Kenapa? Ada pertanyaan? Hal, salasan hal. Dan bermula serendah-rendah sempurna dalam tasbih itu subhana rabbil azim. Nah, hal keadaan subhana rabbil azim itu salasan. Nah, ada di dalam hala kauni dzalika salasan. Jadi salasan itu seolah-olah jadi khabar kauni. Hala kaunihi ya. Kaunihi salasan. Hal keadaannya ucapkan subhana rabbil azim itu 3 kali. Jadi salasan jadi khabarkannya. Kita hal enggak apa-apa. Hal-hal pada hakikatnya khobarkannya. Karena hal itu hala kaunihi. Ja'a zaidun rakiban. Ja'a zaidun hala kaunihi rakiban. Dalam keadaannya si Zaid itu rakiban ya. Jadi rakiban berasalnya khobar kauni. Itu makna hal. Hala kaunihi rakiban. Jadi salasan hal. Wat tasbihi fi sujud. Wat tasbihu fi sujudi. Dan hai'ah selanjutnya yaitu at tasbihu, membaca tasbih fi sujudi dalam sujud. Baca tasbih dalam sujud. Baca tasbih dalam sujud. Sama juga apa kita tambah? Lihat qauluhu wa tasbihu fi sujud. Qauluhu wa tasbihu fi sujud ada tuh di dalam. Wa yusannu ayyadida man marra, disunnahkan akan bahwa menambah oleh orang yang telah lalu ia. Man marra, disunnahkan bahwa menambah oleh orang yang telah lalu ia. Orang telah lalu yaitu orang salat sendiri atau imam jamaah khusus. Apa yang ditambah? Allahumma laka sajadtu, ya Allah bagimu aku sujud. Wa bika amantu, dan denganmu aku beriman. Wa laka aslamtu, bagimu aku Islam. Sajada wajhiya, sujudlah oleh wajahku. Sajada wajhiya, sujudlah oleh wajahku. Lilladzi khalaqahu, lilladzi bagi zat, lilladzi bagi Allah maknanya. Lilladzi bagi Allah khalaqahu, yang telah menciptakan ianya Allah akannya wajah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, sujudlah oleh wajahku bagi alladzi yang telah menciptakan ia akannya wajah. Fasawwarahu, telah membentuk ia akannya wajah. Sawara membentuk, menggambar. Hmm.
Wasyakka sam'ahu, membelah ia akan pendengarannya wajah. Wasyakka, membelah ia akan pendengarannya wajah. Maksud membelah membuat dia bisa mendengar. Wabasarah, membelah ia akan pendengarannya. Wabasarahu, akan penglihatannya. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tabarakallah. Ya, tabarakah kita arti bertambah-tambahlah oleh kebaikannya Allah. Tabarakah, maha berkahnya Allah. Tabarakallah. Bertambah-tambahlah kebaikannya Allah. Ahsanul khaliqin. Siapa Allah? Ahsanul khaliqin. Yang terbaik dari pencipta. Pencipta terbaik. Nah itu. Dah. Wa adnal kamali fihi, dan bermula serendah-rendah sempurna padanya tasbih sujud. Wa adnal kamali, dan bermula serendah-rendah sempurna fihi padanya tasbih sujud. Itu subhana rabbiyal a'la. Itu subhana, mengucapkan subhana rabbiyal a'la salasan 3 kali. Sama seperti rukuk tadi ya. 3 kali. Wal akmalu fi tasbihir ruku'i was sujudi masyhurun. Ya. Wal akmalu, dan bermula yang paling sempurna. Semdafdil. Wal akmalu, dan bermula yang paling sempurna fi tasbihir ruku'i, dalam tasbih rukuk dan sujud itu masyhurun. Itu masyhur, sudah maklum lah. Enggak perlu dijelaskan. Maklum maksudnya 11 kali. Paling banyak itu 11 kali. Atau tambah doa-doa yang kita baca di dalam tadi. Itu paling sempurna. Masyhurun, masyhur, terkenal. Masyhur atau maklum. Jadi masyhur terkenal, sudah sering kita dengar. Sering kita dengar kalau sering ngaji. Kalau enggak pernah ngaji, ya enggak pernah kita dengar kan? Nah, ini. Nah, apa yang perlu diingat? Sebelum kita lanjut. Lanjut. Wa wad'ul yadaini 'alal fakhidhi. 'Alal fakhidhaini fil julusi litashahudi. Litashahudil awwali wal akhiri. Wa wad'ul yadaini, dan hai'ah selanjutnya wad'ul yadaini, meletakkan dua tangan. 'Alal fakhidhaini, di atas dua paha. Fil julusi, pada duduk. Lit tasyahudil awali, bagi tasyahud awal. Wal akhirin, lisul akhir. Meletakkan dua tangan atas dua paha. Fil julusi, dalam duduk. Dalam duduk apapun. Dalam duduk apapun dalam sholat, tangan, dua tangan tetap di atas dua paha. Cuma di sini beliau membahas secara khusus untuk tasyahud awal, tasyahud akhir. Nah, karena beliau pengen menjelaskan cara tangan kanan, kan tangan kiri memang diletakkan kan? Tangan kanan digenggam, ada jempolnya. Nah, adapun duduk yang lain kan tangan rata. Nah itu. Wad'ul yadaini, meletakkan dua tangan. Alal fakhidaini, di atas dua paha. Fil julusi, dalam duduk. Sampai situ dulu. Dalam semua duduk dalam sholat, tangan di atas dua paha. Cuma di sini secara khusus, lit tasyahudil awali, bagi tasyahud yang pertama dan tasyahud akhir. Tasyahud yang pertama, tasyahud akhir, tangan di atas dua paha. Ya busutul yadal yusra, menghamparkan ia. Okay.
menghamparkan ia musalli al-yad al-yusra akan tangan yang kiri. Menghamparkan ia al-yad al-yusra akan tangan yang kiri. Bagaimana gambaran menghamparkan? Bihaisu tusamitu ru'usuha ar-rukbata. Bihaisu tusamitu. Samata yusamitu. Biar mudah nih. Bihaisu tusamitu ru'usaha. Dengan sekira-kira sejajarlah oleh ujungnya. Ujungnya tangan. Ar-rukbata akan lutut. Nah, ujung tangan sejajar lutut. Biaisu dengan sekira-kira tusamitu ru'usuha. Sejajarlah oleh ujungnya tangan. Ar-rukbata akan lutut. Nah, kita taruh sejajar. Oh, mana? Yang mana? Tusamitu sejajar. Ru'us kepala. Ra'sun ra'sani ru'usun. Kepala. Ra'sul ma'had, pemimpin pondok. Kan kepala pemimpin pondok. Sejajar oleh kepalanya. Oleh ujungnya tangan, jari maksudnya. Ar-rukbah akan lutut. Wa yaqbidu liyadal yumna, dan menggenggam ia akan tangan yang kanan. Wayakbidul yadal yumna, menggenggam ia akan tangan yang kanan. Apa makna tangan digenggam? Ay asabi'aha, artinya jari-jarinya kanan. Wayakbidul yadal yumna, menggenggam ia akan tangan yang kanan. Ay asabi'aha, kan jari-jarinya, jari-jari kanan kita genggam. Genggam seluruhnya. Illal musabbihata. Illal musabbihata. Kecuali jari telunjuk. Musabbihah jari telunjuk. Kecuali jari telunjuk kita. Enggak kita genggam. Minal yumna dari kanan. Genggam seluruhnya kecuali jari telunjuk. Dari kanan. Enggak digenggam. Jadi jari telunjuk disebut musabbihah. Kenapa? Ketika kita bertasbih ngitung pakai musabbihah. Ketika kita bertasbih kita ngitung jari telunjuk biasanya. Itu alasan di dalam. Ada yang bilang jari telunjuk juga bisa disebut sabab, sabab, sababah, sababah. Karena ketika dia mencela, berantem suka nunjuk-nunjuk pakai jari ini, makanya disebut sabat. Sabun itu mencela. Sabab. Bisa juga kita sebut asyhadah. Jari telunjuk ini asyhadah boleh. Karena ketika kita bertasyahud kita angkat dia kan. Nah, disebut syahadah. Ada tiga namanya. Namanya musabbihah. Musabbihah. Juga nama lainnya as-sababat. Sababah. Nama lainnya asyahid, bukan syahada, asyahid. Syahid yang menjadi saksi. Ada tiga namanya. Nah. Illal musabbihata, kecuali jari telunjuk. Minal yumna, dari kanan. Fala yakbiduha, maka tidak menggenggam ya akannya musabbiha. Tidak digenggam, dibuka. Fala yakbiduha, maka tidak menggenggam ya akannya musabbiha. Fa innahu yushiru biha rafi'an laha hala kaunihi mutasyahidan. Fa innahu, maka sesungguhnya si musalli orang yang salat tadi, yushiru mengisyarah ia,
Yushiru, asyara yushiru, mengisyarah ia biha, dengannya musab biha. Fa'innahu, maka sesungguhnya si musalli itu yushiru, mengisyarah ia biha, dengannya musab biha, dengannya telunjuk, rafi'an laha. Hal keadaan si musalli yang mengangkat, rafi'an kita hal, rafi'an yang mengangkat laha baginya telunjuk, yang mengangkat laha baginya telunjuk, hala kaunihi, ketika keadaannya si musalli, hala kaunihi, ketika adalah si musalli, kauni ada, karena yakun, hala ketika, kauni keadaannya si musalli, ketika adanya si musalli juga boleh, hala kauni, ketika kauni adanya hi si musalli, itu mutasyahidan yang bertasyahud. Fa'innahu, maka sesungguhnya si musalli itu yushiru, mengisyarahkan ia biha dengannya telunjuk, dengannya musab biha, rafi'an, dalam keadaan mengangkat laha baginya telunjuk, halakaunihi, ketika adanya si musalli itu yang bertasyahud. Ketika kita bertasyahud, kita angkat jari telunjuk, asyhadu an la ilaha illallah, illallah, angkat jari. Sudah diangkat, enggak diturunin lagi sampai salam. Kalau tasyahud pertama, sampai kita selesai tasyahud pertama, enggak diturunkan lagi. Habis diangkat, enggak diturunkan lagi. Kapan dia mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud? Wazalika inda qawlihi illallahu. Dan bermula demikian. Wazalika, dan bermula demikian. Demikian mengangkat jari. Itu inda qawlihi, ketika ucapannya si musalli, illallah, illallah. Ketika qawlihi, ucapannya si musalli, illallah. Ketika mengatakan illallah, kita angkat. Wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-gerakkan ia si musalli, ha akannya telunjuk. Dan tidak menggerakkan ia, ha akannya telunjuk. Habis kita angkat, jangan digerak-gerakkan lagi. Pernah lihat orang sholat menggerak-gerakkan jari? Pernah enggak? Nah, kalau di kota banyak. Dia ngambil pendapat kil. Pendapat kil menyatakan sunnah menggerak-gerakkan jari. Ada di dalam. Qauluhu wala yuharrikuha. Kan ada qauluhu wala yuharrikuha. Oi. 172 kan? Qauluhu wa la yuharrikuha. Ay la yusannu taharikuha. Tidak disunnahkan akan menggerakkannya telunjuk. Wa qila yusannu, dikatakan orang disunnahkan. Karena dua-dua ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi bilang satu menggerakkan, satu enggak. Makanya mereka syahadu an la ilaha illallah. Tidak lagi. Angkat lagi kan? Nah itu. Tapi mazhab Syafi'i lebih memegang hadis yang menyatakan tidak menggerakkan. Ya, karena sholat, sholat itu lebih kepada mengambil khusyuknya. Kalau menggerakkan kan kadang bikin pikiran kemana-mana mungkin ya. Nah itu. Dua-duanya ada hadisnya, dan kedua-dua hadisnya sahih. Nah. Maksudnya kenapa? Kalau ada yang menggerak-gerakkan udah biarin gitu kan. Enggak usah kita heran. Enggak usah kita protes juga kan. Makin banyak ilmu insya Allah makin sedikit protes kita. Itu. Orang yang suka-suka protes biasanya karena wawasannya kurang. Nah, itu. Makanya kita harus banyak ilmu biar lebih lapang dada kan. In harakah makruh di sini? Kalau bukan kil. Kalau menurut pendapat di sini, dia tidak menggerakkan akannya telunjuk. Fa in harakah. Maka jika menggerakkan ia akannya telunjuk, kuriha. Dimakruhkan akan dianya menggerakkan. Makruh. Wala tabtulu salatuhu fil ashahi, dan tidak batallah oleh salatnya si musalli
fil asahi pada pendapat asal. Dan tidak batallah oleh sholatnya si musalli fil asahi pada pendapat asal. Enggak batal sholat. Baru batal sholat kalau kita menggerakkan anggota besar, menggerakkan tangan. 3 kali berturut-turut kan? Batal. Kalau jari enggak apa-apa. Menggerakkan kepala 3 kali berturut-turut, batal. Kalau menggerakkan kuping, hidung, kelopak mata kan? Mulut, komat, kamit. Nah, itu enggak apa-apa. Anggota kecil. Jadi kalau kita menggerakkan telapak tangan itu, telapak tangan dianggap anggota besar. Menggerakkan 3 kali berturut-turut, batal. Kalau jari enggak apa-apa. Kuping, hidung enggak apa-apa. Kalau kita bisa kan menggerakkan kuping. Tapi kalau menggerakkan kepala, batal. Makanya tangan ketika kita sujud jangan ini kan. Tangan sekali aja. Allahu Akbar. Udah. Gerakkan ke sana sekali, sana sekali. Batal salat. Kita selesaikan pasal ini. Sedikit lagi. Wal iftirashu fi jami'il jalasati. Dan hay'ah selanjutnya al iftirash. Duduk iftirash. Fi jami'il jalasat pada semua duduk-duduk. Fi jami'il jalasat pada semua duduk-duduk. Al waqi'ati yang terjadi fi sholati dalam sholat. Dan iftirash, duduk iftirash. Fi jami'il jalasat pada semua duduk-duduk. Al waqi'ati yang terjadi dalam sholat. Semua duduk dalam sholat sunnahnya duduk iftirash. Tahu kan duduk iftirash? Radhi, gimana duduk iftirash? Duduk iftirash itu duduk tahiyat awal. Tahu kan? Duduk di atas punggung telapak kaki kiri. Coba praktek dulu Razi, Radhi. Duduk iftirash. Ya. Tangan kaki kanan harus ditegakkan. Tegak benar. Dah, itu. Duduk iftirash. Nanti dijelaskan di depan. Dan iftirash fi jami'il jalasat dalam semua duduk-duduk al-waqi'ati yang terjadi fi sholati dalam sholat. Mana contoh duduk dalam sholat? Tajulusul istirahati, seperti duduk istirahat. Duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk. Apa itu duduk istirahat? Di mana tempat duduk istirahat? Duduk istirahat, duduk sesudah sujud kedua. Duduk sesudah sujud kedua. Kalau enggak ada tahiyatnya, kita duduk sebentar namanya duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk selesai sujud yang kedua bila enggak ada tahiyatnya. Seperti bangun dari sujud yang kedua rakaat pertama kan enggak ada tahiyat. Nah, itu kalau kita duduk sebentar, duduk itu namanya duduk istirahat. Baru berdiri lagi menuju rakaat kedua. Nah, kalau kita mau duduk istirahat pakai duduk iftirash. Wal julusi baina sajadataini, dan seperti duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Nah, itu duduk iftirash juga. Wa julusi tasyahudil awali, dan seperti duduk tasyahud yang pertama. Wa julusi tasyahudil awali, dan seperti duduk tasyahud yang pertama. Itu contoh duduk dalam sholat. Nah, ini definisi iftirash. Wal iftirashu ayyajlisa syakhsu ala ka'bil yusra. Wal iftirashu, dan bermula iftirash itu ayyajlisa syakhsu, bahwa duduklah oleh seseorang. Bermula iftirash itu ayyajlisa syakhsu, itu bahwa duduklah oleh seseorang ala ka'bil yusra, di atas tumit kiri. Duduk seseorang di atas tumit kiri. Ja'ilan dhahraha lil ardi. Ja'ilan dalam keadaan menjadikan. Ja'ilan menjadikan. Menjadikan dhahrahu. Menjadikan dhahrahu akan punggungnya. Punggungnya kiri. Punggungnya kaki kiri. Lil ardi bagi bumi.
Nah itu. Duduk iftiras, duduk oleh seseorang di atas tumitnya yang kiri. Kita punya tumit, tumit mata kaki. Mata kaki kiri. Kita duduk dalam keadaan menjadikan punggungnya ke bumi, punggung bagian atas telapak kaki. Ini telapak tangan, bawah belakangnya punggung. Ada telapak kaki yang putih ya. Di atas telapak kaki namanya punggung. Punggungnya kan kena bumi. Duduklah kita di telapak kaki kiri. Nah itu. Wayang siba qadamahu. Wayang siba atas kepada ya jelisa. Wayang siba qadamahu dan menegakkan ia akan tumitnya. Wayang siba qadamahu. Ka'bun mata kaki. Qadamon tumit. Tahu tumit? Yang mana tumit tadi? Yang mana? Ya, itu tumit. Nah, wayang siba qadamahu dan menegakkan ia akan tumitnya, al-yumna yang kanan. Menegakkan ia akan tumitnya yang kanan. Tumit yang kanan ditegakkan. Wayadha'a bil ardi atrafa asabi'aha. Wayadha'a bil ardi meletakkan ia di bumi. Wayadha'a bil ardi meletakkan ia di bumi. Atrafa asabi'aha akan ujung. Atrafa ujung. Atrafa akan ujung asabi'aha akan ujung jari-jarinya kaki. Meletakkan ia bil ardi di bumi. Di bumi maksudnya di lantai. Atrafa asabi'aha akan ujung-ujung jarinya, jarinya kaki kanan. Li jihatil kiblati bagi arah kiblat. Li jihatil kiblati bagi arah kiblat. Nah, biasa. Udah. Sedikit lagi. Wat tawarruku dan hai'ah selanjutnya yaitu tawarruk. Tawarruknya duduk tawarruk. Tawarruk itu duduk. Wat tawarruku dan duduk tawarruk. Fi jalsatil akhirah pada duduk yang terakhir. Watawaruku dan duduk tawaruk fi jalsatil akhirah pada duduk yang akhir min jalsatil sholah dari duduk-duduk sholat. Hai'ah sholat selanjutnya tawaruk, duduk tawaruk fi jalsatil akhirah pada duduk yang terakhir min jalsatil sholah dari duduk-duduk sholat. Duduk sholat paling terakhir, duduklah tawaruk, duduk tasyahud akhir, duduk tawaruk. Tawaruk katanya gini. Tawaruk itu warkun, warkun itu pantat. Warkun, pantat, daging pantat namanya warkun. Kenapa duduk tahiyat akhir disebut warkun? Karena pantatnya menempel ke bumi, ya? Disebutlah tawaruk. Nah itu. Mana arti tawaruk? Wahya julusut tasyahudil akhiri. Oh, bukan. Wahya, hiya kembali ke jalsatil akhirah. Wahya dan dianya duduk yang terakhir. Itu julusut tasyahudil akhiri, duduk tasyahud yang akhir. Dan dianya duduk yang terakhir itu duduk tasyahud akhir. Wa tawarruku mislul iftirashi. Bermula tawarruk itu seperti iftirah juga sama. Wa tawarruku dan bermula duduk tawarruk itu mislul iftirash. Itu sama seperti duduk iftirash. Sama, semuanya sama. Kecuali yang beda dikit. Illa annal musalliya yukhriju yasarahu ala hayatiha fil iftirashi min jihati yaminihi. Illa kecuali yang membedakan sedikit. Bermula tawaruk itu sama seperti iftirash. Illa annal musalliya kecuali bahwa sungguh orang yang sholat, si musalli, yukhriju mengeluarkan ia. Kecuali bahwa sungguhnya semusalli itu yukhriju mengeluarkan ya. Ya sarahu akan kirinya. Kaki kirinya. Ala hayatiha di atas kelakuannya kaki. Di atas kelakuannya kiri. Di atas kelakuannya kiri. Apa namanya hayat? Sifat juga boleh. Apa ya?
Kecuali bahwa sungguh si Musalli itu yukhriju mengeluarkan ya, ya sarahu akan kirinya si Musalli ala hayatiha, di atas kelakuannya kiri. Kelakuan fil iftirashi, dalam duduk iftirash, dikeluarkan min jihati yaminihi, ke arah kanannya. Min bermakna ke arah kanannya si Musalli. Sama. Tadi kan kita duduk di punggung telapak kiri, sekarang kita keluarkan ke sebelah kanan. Nah itu. Wayul siku warikahu bil ardi, dan menempelkan ia. Wayal siku menempelkan ianya si Musalli. Wayul siku menempelkan ianya si Musalli warikahu akan pantatnya bil ardi, dengan bumi. Pantat kita sebelah kiri bahkan semuanya kena bumi. Nah itu. Amal masbuku wasahi. Adapun bermula si masbuk dan orang yang lupa. Adapun bermula si masbuk dan orang yang lupa. Masbuk. Kita sholat udah ketinggalan kan? Ketika imam duduk tahiyat akhir, kita enggak duduk model duduk tahiyat akhir. Kita seperti tahiyat awal karena kita masih ada bangun kan? Kalau duduk iftirash, bangunnya mudah. Duduk tawaruk kan bangunnya susah. Adapun si masbuk, orang yang ketinggalan rakaat, dia masih ada rakaat selanjutnya. Wasahi, adapun orang yang lupa. Orang yang lupa perlu sujud sahwi. Jadi dia duduknya duduk iftirash saja. Karena harus sujud sahwi lagi kah? Fayaf tarishani wala yatawarrakani. Maka iftirash keduanya. Maka iftirash keduanya si masbuk dan sahih, wala yatawarrakani, dan tidak tawarruk keduanya. Nah, titik. Tahu enggak? Nah itu. Artinya dalam sholat sunnah duduk tawaruk, bila sesudah duduk itu enggak ada kegiatan lagi, tinggal salam doang, itu tawaruk. Tapi bila kita masih ada kegiatan, harus bangun lagi, melanjutkan rokaat, berarti duduk iftirash. Atau kita sesudah tahiyat mau sujud sahwi, berarti duduknya duduk iftirash, jangan duduk tawaruk. Dikit lagi. Wataslimatus saniyatu, dan hai'ah sholat selanjutnya yaitu taslimatus saniyatu, memberi salam yang kedua. Memberi salam yang kedua. Ammal ula, adapun salam yang pertama. Ammal ula, adapun salam yang pertama. Fasabaka annaha min arkani sholah. Fasawaka, maka telah terdahulu annaha, bahwa sungguhnya yang pertama, salam pertama itu min arkanis sholah, dari rukun sholah. Salam kedua hai'ah, salam pertama rukun sholah wajib. Sabaka, telah terdahulu. Tatimatun di dalam. Tatimatun. Ada tatimatun? Yundabu ayat awadha ba'da tasyahudil akhiri. Disunnahkan bahwa ayat awadha, berlindung ia, ba'da tasyahudihil akhiri, sesudah tasyahudnya yang terakhir. Berlindung minal azabi wal fitan, dari azab dan dari fitnah. Ada doa ta'awud ketika tasyahud akhir. Li khabari, karena hadis. Idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba'in. Idza tasyahada ahadukum, bila bertasyahudlah oleh salah satu kamu, falyasta'id billah, maka hendak berlindung ia dengan Allah, min arba'in, dari empat perkara. Fayaqulu, maka berkata ia, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali.
Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu. Min azabil qabri, dari azab kubur. Wa min azabin nar, dari azab neraka. Wa min fitnatil mahya, dari fitnah hidup. Wal mamat, dan fitnah mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dari fitnah dajjal. Nah. Lanjut lagi doanya kalau salat sendiri nih. Kalau salat sendiri. Wa yusannu du'a'u bi ghairi dzalik, disunnahkan akan berdoa dengan selain demikian seperti Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, antal muqaddimu antal muakhir, la ilaha illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sesudah sholat apakah langsung pergi? Wa yusannu ayyajlisa ba'da sholat, disunnahkan bahwa duduk ia sesudah sholat. Liyati bidzikri wa doa, supaya mendatangkan ia dengan zikir dan doa. Habis sholat zikir doa dulu. Alwaridaini, yang datang keduanya ba'da sholat. Zikir doa seperti di sinilah. Li'anna tarka dzalik jaffatun bainal 'abdi wa rabbih, karena meninggalkan demikian tanpa zikir dan doa, jafwah itu menyepelekan. Ada semacam menyepelekan bainal abdi wa rabbih, antara hamba dan Tuhannya. Wa li anna du'a'a mustajabun ba'da shalah, dan karena doa itu dikabulkan sesudah salat. Nah itu. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan silakan. Wa yulsiku al-saqa, wa yulsiku warikahu bikasrira, warikahu pantatnya. Zahara maf'ul ja'ilah, maf'ul isim fa'il. Jailan hal, duduklah oleh seseorang di atas tumit kiri, di atas mata kaki kiri. Hal keadaan seseorang itu jailan, yang menjadikan ia dahrahu, akan punggungnya kaki kiri ya, lil ardi, bagi bumi. Yang tadi bacanya ya sabihatan. Yang mana? Yang baca tadi al-yumna ay asabiha illa musabbihata atau musabbihata. Illal musabbihata. Kalam apa itu? Mana tadi? Hilang. Nah, wayakbidu wayakbidul yadal yumna asabi illa kalam tam, lagi mujab wajib nasab kah? Illal musabbihata. Kamal qawmu illa daidat. Nah itu.